Okay, kawan-kawan, hari ini kita tengok 1299 Super Lagera. Motor ni very limited dan worldwide motor ni baru ada sebanyak 500 unit. Ada nampak tu 291 per 500, 1299 Super Lagera. Jom kita tanya kat bos dia sekejap. Bang, apa kelebihan Super Lagera ni bang? Super Lagera ni dia limited production untuk the highest spec Ducati. So setiap motor dia ada macam 1299 dia ada dia punya Super Lagera. So yang ini 1299 dia ada 10 ada dia punya Super Lagera. Kelebihan dia daripada dari segi performance dia, engine dia dan carbon part. Dan dia punya chassis subframe dia daripada carbon. Ni chassis. Yang ini carbon. Carbon swing arm dia pun carbon. Rim dia pun carbon. Rim ni carbon. Rim carbon, swing arm dia carbon. Dia Super Lagera, lepas tu dia lighten. Dia penerengan, semua carbon. Swing ni pun carbon. Cover set carbon, ini dan aluminium. Yang lain semuanya banyak carbon dan magnesium dalam. Dan magnesium eh. So exhaust ni? Exhaust ni racing spec. Dia bukan exhaust standard dia. Kita dah tukar dia punya exhaust. So ini memang racing spec dia punya exhaust untuk motor ni. Berapa horsepower motor ni bang? Horsepower kalau 1299 dia tak silap 215. 215? Dia tak boleh lawan V4 lah. Tak boleh lawan V4 lah. Cuma ni dia punya torque dia agak tinggi lah compare dengan V4. Ini kira... Ni torque lagi tinggi lah. Maknanya lagi kasar, lagi kasar, pick up, lagi laju lah. Dari segi top speed? Top speed, itu tak boleh nak kata. Sebab mungkin tak pernah cuba lagi top speed macam tu. Macam yang V4 lah. So harga 1199 dulu dekat Malaysia dalam 488,000 termasuk tax. Kalau 1299 ni dia dalam keluar starting 888,000 termasuk tax. Tapi macam motor ni dia limited edition, limited production. So harga tu biasanya akan meningkat dekat worldwide. So macam ni sekarang ni kita declare motor ni 1 million kalau kata untuk jual. 1 million untuk Plessy. Jadi maknanya nanti V4R kemungkinan besar harga dia lebih tinggi daripada 888. Mungkin 900 lebih ke starting price ataupun macam itu lagi rare saya rasa. Sebab V4 sekarang ni tengah viral dari segi dia punya performance, dia punya nama dia, branding dia. So mungkin harga dia lebih tinggi daripada 1299. So apa nak kata kepada peminat-peminat? So peminat-peminat We'll be right back.